Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me. So call me a pessimist, but I don't believe. Keburukan merokok dan stres kerana COVID-19. Merokok adalah tabiat yang buruk di kalangan masyarakat kerana adanya bahan-bahan yang boleh menyebabkan seorang perokok itu boleh membawa padah seperti nikotin, karbon monoksida, arsenik dan lain-lain lagi. Jadi masyarakat harus peka terhadap kesan yang akan datang kepada diri kita. Jika ramai masyarakat yang tidak peka terhadap kesan yang ada pada rokok, ia boleh menyebabkan ramai yang akan mudah untuk mendapat penyakit seperti strok, serangan jantung, kanser paru-paru dan ia boleh mengakibatkan maut. Selain itu, baru-baru ini kita dikhabarkan dengan berita yang buruk di mana negara kita telah didatangkan dengan penyakit yang bernama COVID-19 yang boleh menyebabkan berjangkit terhadap seseorang individu yang boleh membawa maut. Di samping itu, disebabkan penyakit COVID-19 ini, kerajaan menyuruh rakyat-rakyatnya duduk di rumah dan tidak boleh bercuti ke mana-mana sehinggakan ada segelintir masyarakat yang stres duduk di rumah dengan masa yang agak panjang. Dan di mana jalan mudah untuk menghilangkan rasa stres dengan mengambil rokok untuk menghilangkan rasa stres terhadap diri seseorang. Sekali stres terhadap diri kita boleh mengawalnya dengan sendiri tanpa mengambil barang yang terlarang seperti rokok kerana ia didapati ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu di mana ia boleh mengakibatkan maut. Ali sumari tukilami hamapa. Ekonomi yang berlaku sekarang. Okay, ramai tidak menjangkakan bahawa krisis COVID-19 telah membawa bencana besar kepada negara berbanding krisis-krisis lain. COVID-19 telah menjejaskan kesihatan ekonomi melalui tiga faktor utama. Pertama, sektor pelancongan dan sektor-sektor yang berkaitan terjejas akibat sekatan kemasukan pelancong asing dan kawalan pergerakan yang menjejaskan aktiviti pelancongan domestik. Kedua, sektor ekonomi terjejas kerana rantaian bekalan global. Contohnya, pengeluaran sektor pembuatan automobil dan topeng muka terjejas kerana kekurangan bahan mentah di negara-negara luar seperti China. Tiga, guna tenaga juga terjejas akibat daripada pekerja-pekerja yang terkena jangkitan dan juga arahan sementara kawalan pergerakan penduduk. Akibatnya, pengeluaran barangan dan perkhidmatan akan terjejas. Get it, it go right foot up, left foot slide, left foot up. Gangguan emosi kerana COVID-19. Antara perkara yang menimbulkan tekanan terhadap perasaan dan emosi penduduk di Malaysia kerana COVID-19. Yang pertama, kehilangan pekerjaan akibat penutupan dan pengecilan beberapa sektor seperti perniagaan, pelancongan, perhotelan. Yang kedua, pesakit COVID-19 juga mengalami kebimbangan terhadap ketidaktentuan penyembuhan. Perasaan bersalah kerana mungkin menjadi punca penyakit ini tersebar kepada orang lain dan dikuarantin jauh dari keluarga dalam jangka masa yang tidak ketahui. Yang ketiga, petugas-petugas barisan hadapan di hospital dan juga perkhidmatan di tempat-tempat lain yang bertukus lumur memerangi COVID-19 dan membantu orang awam masih ada yang merasa ketakutan, kerisauan, mengalami insomnia dan ada yang rasa bersalah terhadap keluarga kerana pengabaian seketika mereka terhadap keluarga akibat tugas. Mereka jadi tertekan, jadi risau, keluarga pun abai sebab terlalu sibuk dengan memerangi penyakit COVID-19. Akhir sekali, peningkatan kes keganasan rumah tangga telah dicatat sebanyak 44 hingga 57%. Perkara ini berlaku kerana ekonomi yang tak stabil, kehilangan pekerjaan, jadi berlakunya pergaduhan, bercerai, berlakunya pembunuhan diri. Picture perfect, you don't need no filter. Stres adalah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian manusia. Stres merangkumi beban, tekanan, kebimbangan, keletihan, konflik, panik, kemurungan dan tidak main. Punca
Berikut adalah antara kesan-kesan stres terhadap fizikal dan mental jika tidak pandai mengurus stres dengan baik. Yang pertama, sering lupa dan susah fokus. Yang kedua, insomnia. Ketiga, sakit kepala. Keempat, penyakit jantung. Kelima, sistem penghargaan terganggu. Dan yang terakhir, emosi tidak stabil. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Cara mengatasi meluahkan masalah kepada orang yang tersayang dan terdekat seperti meluahkan masalah dengan rakan dan keluarga. Dan amalkan senaman yang sihat seperti lompat tali dan jogging. Seterusnya, bina semangat dengan melakukan hobi yang baru yang diminati seperti memasak dan menjahit. Di samping itu, amalkan pemakanan yang sihat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini demikian, libatkan diri dengan aktiviti berfaedah, iaitu ambil tindakan untuk lindungi diri, pastikan penjagaan diri diamalkan dan kekal aktif di rumah. Akhir sekali, hilang tekanan dan lakukan aktiviti regang fizikal seperti tekanan pernafasan. King, oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world.